Rekrutan kedua, Persib Bandung resmi datangkan bek kiri Timnas Indonesia. Persib Bandung telah resmi mengumumkan perekrutan kedua mereka, menjelang musim baru kompetisi Liga 1. Adapun pemain itu ialah Edo Febriansyah, yang di musim lalu bermain untuk klub promosi, yaitu Rans Nusantara. Pengumuman tersebut dilakukan melalui Instagram pribadi tim Persib Bandung, yaitu pada Senin tanggal 8 Mei. Pemain asli Kediri ini, juga tercatat sebagai andalan Timnas Indonesia, yang merupakan asuhan pelatih Shin Tae-yong. Adapun sebenarnya, isu tentang akan bergabungnya Edo Febriansyah, sudah terdengar sejak jauh hari. Namun, pemain pertama yang diumumkan sebagai rekrutan baru Persib Bandung, ialah sosok Rian Kurnia. Pemain yang di musim lalu membela Persikabo 1973 itu, merupakan pemain berposisi sebagai penyerang sayap. Adapun yang terkini, Edo Febriansyah telah resmi didatangkan tim Pangeran Biru. Seperti diketahui, Edo merupakan pemain bertahan yang berposisi sebagai bek kiri. Pemain berusia 25 tahun itu, telah tampil sebanyak 25 kali, bersama Rans Nusantara di musim lalu. Dia selalu dipercaya tampil dari menit pertama, dan hanya 6 laga, ia tak menyelesaikannya hingga akhir. Sebagai seorang bek kiri, Edo termasuk pemain yang rajin mencetak gol. Dari 2000 lebih menit bermain, Edo tercatat berhasil mencetak total 5 gol, dan disertai dengan koleksi 7 kartu kuning. Sebelum membela Rans Nusantara, Edo tercatat pernah membela Persita Tangerang pada 2 musim sebelumnya, serta tim kota kelahirannya, yakni Persik Kediri. Gagal dapatkan Septian David dan Beto Gonçalves, Persib incar mantan gelandang Timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain telah dikait-kaitkan dengan Persib Bandung, pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Apalagi hingga saat ini, tim Maung Bandung belum terlalu aktif di jendela transfer pemain. Sejauh ini, mereka baru mendatangkan 2 pemain baru, yakni Rian Kurnia dari Persikabo, serta Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Selain itu, mereka sebelumnya diisukan tengah mengincar Septian David Maulana. Namun, mantan anak asuh Luis Mia itu gagal didatangkan, setelah sang pemain memilih memperpanjang kontrak dengan PSIS Semarang. Seperti diberitakan sebelumnya, Septian David diisukan akan berlabuh ke Persib Bandung, karena dirinya pernah bekerja sama dengan Luis Mia, saat masih di Timnas Indonesia. Selain Septian David, tim Pangeran Biru juga gagal mendatangkan mantan anak asuh Luis Mia lainnya, yaitu Alberto Gonçalves, atau yang akrab disapa Beto. Penyerang veteran berusia 42 tahun itu, diketahui telah resmi memperpanjang kontrak di Madura United. Sehingga untuk musim depan, ia masih akan menjadi ujung tombak andalan bagi Laskar Sapekerap. Dengan gagalnya mendatangkan kedua pemain tersebut, Persib Bandung kini diisukan tengah mengincar satu gelandang tengah, yang merupakan mantan pemain Timnas Indonesia. Dilansir dari berbagai akun Instagram seputar sepak bola, pemain yang dimaksud ialah Zulfiandi. Setelah dilepas Madura United, pemain yang bersinar di Piala AFF ini, langsung masuk ke dalam pantauan Luis Mia. Seperti diketahui, saat membela Timnas Indonesia bersama Evan Dimas dan Hargianto, ia mampu menjadi sosok sentral kala menjaga keseimbangan pada lini tengah Timnas Indonesia saat itu. Tak hanya itu saja, ia juga mendapatkan debut Timnas Senior pada tahun 2018. Adapun sebetulnya, saat ia melakoni debut kala itu, pelatih Timnas Indonesia telah berganti dari Luis Mia ke Bima Sakti.